Tesmak itu kalau secara filosofis, karena gua dan teman-teman di Tesmak itu nggak ada basic produk, jadi gua menganggap semuanya itu adalah pemberian. Jadi seperti perpanjangan tangan yang maha kuasa. Gue Vicky Mono, selamat datang di Super Music. Mulai Tesmak itu dari 2011. Kita basicnya, kita berangkat dari bikin fingerboard saat itu. Baru 2012, gue coba bikin ngadopsi dari produksi fingerboard jadi sebuah kacamata kayu. Kesimpulan kayu itu adalah salah satunya yang pasti unik. Materialnya kayu, terus kita mengolah limbah yang menjadi sebuah produk yang mudah-mudahan menjadi berkah. Dan keistimewaannya, selain kalau misalkan kayu itu patah, terus kita bisa repair lagi, bisa malah bisa jadi sesuatu yang lebih kokoh lagi. Kalau buat gue ya, si kacamata itu adalah seperti membentuk karakter wajah. Representasi ketika lu pakai kacamata aviator, ya lu tuh ya bad boy, berwibawa. Ketika lu pakai wayfarer, ya lu kayak cowok yang elegan gitu ya. Maksudnya jadi kayak bahasa semiotika, ketika lu pakai kacamata itu adalah sign ya lu tuh cowok yang emang benar-benar tough guy gitu ketika lu pakai aviator. Itu salah satunya sih. Ya saat itu sih gua bisa kenal Mas Butet karena 2013 tuh gua saat itu dapat ada tour band. Terus gua present tuh ke teman-teman ketika di venue, ketika di gigs gitu, gue punya produk kacamata materialnya dari kayu. Dan saat itu gue ketemu Pak Albert. Wah, lu kayaknya harus coba hubungin Mas Butet karena beliau tuh koleksi kacamata. Terus dia tuh pingin bikin custom kacamata. Mas Butet telepon gue, Vicky, gue pingin bikin kacamata dong. Terus gue coba bikinin lah. Dan dia puas, terus dia coba apa namanya mempromosikan ke teman-teman dekatnya ya, para seniman, terus para pengusaha, anggota DPR kayak Pak Dahlan Iskan, terus ada teman-teman dari teaternya juga, teman-teman artisnya. Dan terus gue bikinin dan akhirnya cukup merambah pada akhirnya di komunitasnya Mas Butet gitu. Dan di situ menurut gue secara organik Tesmak mulai naik ke permukaan bahwa kacamata kayu tuh ada loh dan namanya Tesmak gitu. Basic produksi adalah dimulai dari modeling dulu kan ya. Basicnya sebenarnya nggak ada yang original kok. Tesmak melakukan skema adopsi adaptasi, berburu dan meramu. Jadi dari bentuk kacamata itu menjadi sebuah bentuk yang seperti baru tapi tidak baru. Jadi kayak ornamen-ornamen kecil itu sangat penting sebenarnya di kacamata. Karena produknya kecil, malah ornamen kecil itu menjadi seperti penguat. Ya keunggulan Tesmak, gue bisa bilang kita konsisten di handmade. Meskipun secara kuantiti kita nggak terlalu banyak, tapi kita bertahan di situ sih. Terus dari segi desain pun eksentrik ya, maksudnya kita bisa eksplorasi dari segi desain ya.
Stepnya simpel sih, secara skema tuh masih konvensional. Jadi masuk ke customer service kita, kita kasih beberapa desain yang udah ada, terus kita kasih beberapa material yang kita pakai seperti kayu, resin, leather dan segala macam. Lo tinggal misalkan ada yang cocok secara desain yang kita bikin di test mark, lo tinggal bisa kolaborasikan. Misalkan mas, gua pengen bentuknya kaldera tapi wingersnya tuh pengen pakai leather misalkan gitu. Sesimpel itu. Di bisnis seneng-seneng, dalam bisnis menurut gue ya, gue gak mikirin ini bakal laku atau tidak. Gue cuma eksplorasi aja yang gue seneng, yang gue bilang tadi. Gue menumpahkan ini ya jadi sebuah karya aja sih. Gak peduli orang suka atau enggak. Itu definisi menurut gue kebahagiaan dalam berkarya. Ya kalau buat gue sih, ketika lu bisa seneng bereksplorasi, berkarya, terus menjadi manfaat buat halayak, menurut gue ini rasanya super. Gue gak pernah membatasi rasa penasaran. Karena di balik rasa penasaran, ada tantangan yang membawa gue pada petualangan. Petualangan yang membawa kepuasan tersendiri. Karena buat gue, ini rasanya super.